saja diganti sholat zuhur apabila itu sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Menurut ulun, yang dapat kita lakukan sebagai warga pada saat ini adalah dengan mengikuti arahan dari pemerintah, yakni dengan melaksanakan sholat zuhur di rumah saja pada hari Jumat. Namun menurut ulun jelas pang kada sama gitu nah, karena beda situasi, beda jua kondisi. Artinya amun situasi kada memungkinkan gasan menggawi, kada mungkin jua kita memaksakan karena khawatirnya akan semakin bertambah korban. Jadi untuk jalan yang aman itu adalah mengumpati orang banyak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita sedang dilanda oleh wabah coronavirus COVID-19 di negara kita ini. Ulama memfatwakan terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat, karena dianggap bahwa sholat Jumat itu terjadinya perkumpulan orang banyak. Sedangkan penyebaran virus corona apabila berkumpul orang banyak itu akan mudah, akan menyebar dari yang satu kepada yang lain. Misalnya, oleh karenanya ulama memfatwakan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Ada pertanyaan bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat zuhur karena dianggap pengganti sholat Jumat, apakah sama hukumnya juga dianggap munafik? Kan kalau berturut-turut tidak tiga kali tidak melaksanakan sholat Jumat itu munafik. Dan ini adalah kondisi normal. Kondisi normal. Kalau daerah kita, karena saat ini wabah penyakit yang sedang melanda di daerah kita, tentunya berarti tidak normal. Oleh karenanya, para kaum muslimin diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur dan dilaksanakan di rumah, menghindari dari perkumpulan banyak tadi. Nah, sebenarnya sholat zuhur berbeda dengan sholat Jumat. Sholat zuhur berbeda dengan sholat Jumat. Hukum sholat zuhur adalah wajib. Hukum sholat Jumat tadi apabila memungkinkan. Kalau sholat zuhur wajib dilaksanakan. Akan tetapi ada perbedaan. Banyak hal-hal yang membedakan antara sholat zuhur dengan sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat kan tidak dilaksanakan di rumah, sedangkan sholat zuhur tadi dilaksanakan, boleh dilaksanakan di rumah. Namun itu tadi saya sampaikan bahwa hukumnya berbeda. Sholat zuhur seperti dengan sama dengan hukumnya sholat-sholat wajib yang lainnya, subuh, isya, maghrib, dan asar, itu sama hukumnya. Tidak bisa disamakan antara hukum sholat zuhur dengan sholat Jumat seperti itu. Jadi tetap kewajiban kita kalau tidak melaksanakan sholat Jumat tetap melaksanakan sholat zuhur. Itu saja. Dan hukumnya berbeda, tapi sama-sama tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dalam rangka untuk menghindari perkumpulan orang banyak. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.